guys, ini adalah bibit jagung manis. Bagaimana kalau kita menanamnya di polybag seperti ini? Apakah dia akan berhasil? Mari kita coba. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Trisna. Dan kali ini kita akan mencoba menanam jagung manis di dalam polybag. Kita akan isi di sini satu polybag itu 4 benih. 1, 2, 3. Nah, kita isi semua polybag dengan biji-biji jagung ini. Ini pertama kalinya saya menanam jagung dan kita akan mencoba apakah menanam jagung di polybag akan berhasil membuat jagung itu mau berbuah atau dia malah tidak ada berbuah sama sekali. Mari kita buktikan. Ini adalah bibit jagung yang sudah mulai tumbuh dan baru berumur sekitar 3 hari. Jadi perkembangannya cepat sekali ya guys. Lihat, ini sudah pada tumbuh juga. Walaupun tidak semua biji yang kita tanam tumbuh, tetapi rata-rata di setiap polybag ada saja yang tumbuh di sini. Ada yang 2, ada yang 3, dan ada juga yang 4-4-nya tumbuh. Mari kita lihat lagi perkembangan berikutnya. Nah, itu dia pohon jagung saya yang berumur 1 minggu. Pohon jagung saya yang sudah mulai keluar bunganya. Jadi pohon jagungnya ini tinggi sekali jadinya, seperti ini. Dan dia agak rebah-rebah. Sebabnya pohon jagung itu disebut dengan pohon serumpun. Jadi seharusnya dia satu rumpun kita nanamnya, bukan pencar-pencar seperti ini. Nah, ini sudah dimakan oleh belalang. Ini dia. Jadi pohon jagung disukai oleh belalang seperti ini. Kalau saya sih tidak ada masalah dia memakan daunnya sedikit-sedikit seperti ini, karena kan kita tidak makan daun jagung, yang kita perlukan kan jagungnya. Jadi tidak apa-apa, kamu kan cuma 1 ekor dan pohon jagungnya ada banyak, biarkan sajalah, tidak usah dibasmi. Kecuali dia ada banyak ribuan dan membuat pohon jagung saya mati, baru kita hancurkan dia. Ternyata dia mau berbuah. Bunganya di atas, tapi buahnya tumbuh di sini. Tanamnya di polybag. Nah, ini juga sudah mau keluar buahnya. Nah guys, ini adalah pohon jagung kita setelah berumur 1 bulan.
jagungnya sudah mulai membesar. Nah, di sini juga jagungnya sudah mulai layak panen. Tapi karena hujan lebat semalam dan ranting dari pohon-pohon jagung ini sangat kecil, maka dia mulai rebah. Nah, ini cikal bakal dari jagungnya juga, guys. Walaupun dia rebah seperti ini, dia berhasil berbuah juga. Jadi, guys, ini adalah bukti bahwa pohon jagung yang kita tanam di polybag bisa berbuah. Ingat like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.